Hai semua, berikut ini cara menonaktifkan menu asisten di HP Samsung. Nah, menu asisten seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi bagi kalian yang belum tahu untuk cara menonaktifkannya, itu cukup mudah sekali ya teman-teman. Jadi kalian silakan simak video ini sampai selesai. Langkah yang pertama, teman-teman silakan masuk di bagian pengaturan. Kemudian di sini teman-teman silakan gulir ke bawah, cari yang namanya aksesibilitas. Nah, di sini kemudian pilih di bagian interaksi dan kecekatan ya. Lalu kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada yang namanya menu asisten. Nah, di bagian ini kalian nonaktifkan aja, ditekan di bagian yang ini ya. Nah, ini kalian tekan aja untuk menonaktifkannya. Lalu klik matikan. Nah, maka menu asistennya sudah dinonaktifkan ya teman-teman ya. Cukup mudah sekali, teman-teman bisa coba sendiri. Oke teman-teman, itu saja untuk cara menonaktifkan menu asisten di HP Samsung. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.